telah datang apa yang saya tunggu. Tantangan Ahok akan saya jawab malam ini. Saya tidak akan menyia-nyiakan latihan keras yang sudah dilakukan. Saya datang tidak hanya bermodal teknik, lebih dari itu saya datang dengan nyali. Adrenalin saya terpacu sangat kuat. Satu tujuan, merebut sabuk milik sang juara. Tak perlu banyak kata, macan kerinci akan membungkam dengan satu kali hantam. Hei Ahok, tantanganmu akan saya tuntaskan malam ini. From Dallas King Bozy, please welcome sang macan kerinci, Alvin Ginchar! Semua lawan saya berlatih keras untuk merebut sabuk juara ini. Justru mereka lah yang bikin saya jadi lebih keras latihan. 2 kali, 10 kali, saya nggak peduli. Mempertahankan gelar juara itu paksa saya untuk tidak pernah puas. Saya mau pegang kendali. Saya mau ambisi ini jadi nyata. Bayar lunas, rebut kemenangan. Saya gak pernah nyerah. From Bantar Angin, please welcome Rudy.
Baiklah pesita One Pride for Never Quit. Sekali lagi pada para supporternya Ahok dan juga Awe. Apakah sejarah akan terjadi pada malam hari ini? Ini adalah partai di kelas title fight welterweight 77.1 kilogram. Fighters kita di sudut biru dengan julukan Macan Kerinci, kelahiran Kerinci 35 tahun, 173 cm dengan disiplin bela diri kickboxing from Boss Kickboxing, Alwin Kicai. Sementara fighters kita di sudut merah, the champion, kelahiran kota Jakarta 34 tahun, 175 cm dengan disiplin bela diri jiu-jitsu, Ahong the Punisher, Rudy Ahong Gunawan. Dan pastinya inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Uma Francino Tirta. Dewan juri, Bung Max Menino didampingi Bung Linson Simanjuta. Juri 1, David Strobe. Juri 2, David Kraft. Juri 3, Gunawan. Dan pastinya, wasit Mustadi. Fighter, selamat bertarung! Baik, selain menjadi juara juga berjiwa sosial, sekali lagi tepuk tangan yang paling mulia untuk Rudy Ahong Gunawan. Pak Ardi, kembali Pak Ardi. The one and only Ahong.
Apakah Pak Ari juga masih belum percaya? Badan Sim, ya itulah dia. Dan itu yang kita nantikan, sudah saya prediksikan, pasti ini akan menjadi pertarungan yang cepat. Kali ini, and still, Ahong is the champion. Still, Ahong is the champion. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling mudah untuk Rudy Ahong. Sangat dinanti-nanti kembali Ahong berhasil membawa pulang kembali sabuk juaranya di kelas 77,1 kg. Congratulations Ahong. Alwin, sedikit saja, rematch? Harus! Rematch dari Alwin Dinjai. Ahong, Ahong siap untuk rematch? Alwin Dinjai belum puas tampaknya. Kita nantikan hanya di One Play Pro Never Quit TV.